Selamat pagi sobat mapan sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Selalu selamat datang di acara webinar Meet the Expert Mandiri Sekuritas. Ini acara sering uh, dilakukan dan sering disampaikan oleh uh, Mandiri Sekuritas yang kali ini diisi oleh seorang ahli, ekonom senior Indonesia yang sudah kita kenal baik Bapak Muhammad Hatif Basri. Selamat pagi, Bapak. Beliau sudah ada dan sudah join uh, bersama kita. Uh, saya sedikit menyampaikan mengenai uh, uh, riwayat beliau ya, ini uh, mesti uh, harus uh, open ya. Pak Hatip sekarang ini adalah Komisaris Utama Komisaris Independen Bank Mandiri yang juga seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau sebelumnya menjabat berbagai posisi strategis di Indonesia seperti Menteri Keuangan uh, pada tahun 2013 dan Kepala BKPM. Sebagai penasehat Komite Ekonomi Nasional uh, untuk Ibu Sri Mulyani juga ya Bapak sebelumnya uh, menjabat sebelum menjabat sebagai kepala BKPM Pak Hatip juga meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar P.S.D dari Australian National University uh, webinar kita pagi ini akan dipandu oleh Chief Economist Mandiri Sekuritas Bapak Leo Putra Rinaldi. Bapak Leo bergabung dengan Mandiri Sekuritas sejak 2016 dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai best economist dari Asia Money Brokers Pools tahun 2020. Diskusi pagi ini bertema Economic and Market Outlook 2021 Amid Uncertainty. Kami berharap pengetahuan dari Pak Hatif nanti dapat menjadi referensi sobat mapan dalam menavigasi investasi aset serta bisnisnya ke depan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sobat mapan semua dan selamat menikmati acara ini dan semoga bermanfaat. Silakan Pak Leo, Pak Hati Basri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali Pak Gatip ini kesempatan langka karena kalau kita lihat beliau ini paket lengkap ya dari sisi si uh, private sector view-nya ada, dari sisi policymaker view-nya ada, di sisi global perspektifnya juga juga lengkap gitu. Jadi uh, uh, seperti biasa Pak Katip kita uh, sangat ingin mendengarkan view Pak Katip mengenai outlook uh, tahun ini. Uh, kita sekitar 30 menit habis itu nanti mungkin kita uh, akan lebih banyak punya waktu untuk diskusi. Uh, buat Bapak Ibu nanti kalau di tengah presentasi Pak Katip ingin menanyakan uh, sesuatu bisa langsung ketik pertanyaannya di chat facility. Uh, silakan Pak Khatib uh, dimulai Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua sobat Mapan. Uh, terima kasih bahwa pagi ini saya bisa hadir. Sayang sekali karena Situasi pandemi tidak bisa hadir in person, ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa, interaksi kita dan informasi yang ingin disampaikan. Uh, Pertama-tama, saya ingin membuat uh, apa namanya disclosure dulu, bahwa hari ini saya akan bicara mengenai ekonomi makro, jadi saya tidak akan bicara mengenai Bank Mandiri atau. Uh, apa namanya, uh, memberikan informasi yang terkait bank mandiri yang nanti uh, bisa berpengaruh kepada keputusan dari Sobat Mapan untuk terhadap saham bank mandiri. Jadi, uh, saya akan berbicara dalam konteks makro, bukan mengenai uh, uh, bank itu sendiri atau uh, berkaitan dengan uh, saham tertentu. Ya, uh, saya coba, uh, okay. saya akan... Uh, share slide saya bisa dilihat, ya. Uh, bisa slide bak. saya bisa, ya. Bisa muncul, bisa. ya. ya. Oke, okay. saya akan coba di dalam 30 menit ke depan. Mudah-mudahan kurang dari itu, sehingga nanti kita punya waktu untuk diskusi lebih panjang. Untuk bicara, kira-kira proses recovery-nya seperti apa? Saya mulai dengan yang uh, pertama, ya. Oops. Um, ada hal yang sebetulnya. Um, eh uh, agak menggembirakan di tahun 2021 ini itu adalah bahwa commodity prices itu walaupun majority mengalami penurunan tetapi kita bisa melihat misalnya di dalam slide ini CPO itu naik di tahun 2020 29,2 persen ya kemudian coal itu naik 21,9 persen Rubber itu naik 4,1, gold itu kita tahu ini 23 hampir 24%. Yang turun itu hanyalah oil. Dan ini, ini cukup posisi yang cukup menguntungkan buat kita. Kita tuh import minyak di sini. Di sisi lain kita adalah eksportir untuk barang-barang ini, CPO, coal, rubber. Ini yang punya pengaruh di dalam tahun 2021 di mana ekspor kita mungkin akan membaik kalau ekspornya membaik, karena sumber penerimaan pajak akan datang dari tradable sector terutama perusahaan-perusahaan sumber daya alam. Mungkin penerimaan pajak kita di 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Yang ini nanti juga akan membuat ruang fiskal itu uh, tersedia di tahun 2000. Nah, tetapi saya harus mengatakan bahwa perbaikan dari harga CPO dari coal itu nggak ada urusannya dengan kita inilah persoalan dengan komoditas ya. Kenapa di dalam coal itu Indonesia mendapat manfaat dari trade war antara Cina dengan Australia. Karena itu kemudian Cina mengalihkan permintaan coalnya dari Indonesia. Akibatnya harganya permintaannya datang ke kita dan juga karena Australia itu adalah produsen terbesar coal, dia tidak ekspor ke Cina, maka harganya suplainya mengalami penurunan sehingga harganya naik. Ya, CPO juga ada perbaikan uh, karena berkaitan misalnya ada persoalan antara India dengan Malaysia. Jadi saya mesti katakan bahwa ini kita nasibnya agak baik mungkin doanya cukup kuat sehingga harga komoditas itu membaik. Tetapi ini bukan sesuatu yang sustainable. Tetapi ini adalah gambaran yang relatif mungkin positif walaupun tidak direncanakan, tetapi punya dampak positif buat kita. Kemudian yang kedua, hal yang juga membuat positif terutama untuk sobat mapan yang ada di sini yang hadir di sini. Itu adalah policy response itu Fed akan stay low until 2023. Jadi apa ya implikasinya sobat mapan semua? Ini saya coba bicara dalam bahasa sederhana bahasa manusia biasa ya. Gimana sih kita menjelaskan kenapa rupiah itu kuat sekarang? Ini sangat sederhana, sangat basic sebetulnya. Yang terjadi adalah dengan uh, pemerintah Amerika melakukan stimulus, dibiayai oleh The Fed, maka yang terjadi adalah injeksi daripada uh, uang di Amerika atau quote-unquote cetak uang. Akibatnya, ya karena uh, print money ini dilakukan, supply dari dolarnya itu mengalami peningkatan. Kalau supply dolarnya mengalami peningkatan, maka, ini standar dari konsep ekonomi sederhana. Kalau suplainya nambah, maka nilai dolar (against major currency) pasti akan turun. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian rupiahnya mengalami penguatan sampai dengan 14.000 sampai ke 13.000. Sekian. Yang saya mau bilang dari sini, selama The Fed mempertahankan posisi ini sampai tahun 2023, maka kita akan expect dua hal. Yang satu... Arus modal dari Amerika akan terus mengalir ke emerging market, termasuk Indonesia. Jadi, mereka yang ada di bond market, di capital market, itu ada chance bahwa uh, inflow-nya masih akan terjadi. Jadi, walaupun sekarang dia mengalami penurunan karena kekhawatiran pandemi, atau saya tidak tahu, mungkin uh, juga di sini ada soal uh, domestik di mana influencer uh, mencoba apa namanya ikut main saham tanpa tahu sepenuhnya mengenai aktivitasnya yang kemudian membuat marketnya menjadi eratik saya nggak tahu sepenuhnya tapi kalau kita lihat di pasar Asia itu juga mengalami penurunan tetapi trennya ke depan dia masih akan mengalami peningkatan nah yang kedua adalah kalau arus modalnya datang ke Indonesia maka kita bisa expect bahwa US Dollar itu akan mengalami pelemahan sehingga mungkin Rupiah akan ada pada kisaran ini sampai kapan itu terjadi mungkin sampai tahun 2023 nanti saya akan bahas mengenai ini ya saya kemudian masuk kepada ekonomi Indonesia ini ya data dari Office dari Chief Economist Bank Mandiri yang menunjukkan sebetulnya sektor mana sih yang terpukul akibat dari pandemi ini 100 itu adalah kondisi normal kita bisa lihat di sini bahwa misalnya uh, akibat dari pandemi yang di uh, apa namanya yang terjadi, maka mereka yang ada di, di sektor informal itu kehilangan pendapatan sampai dengan 30 karena lower middle income group itu terpukul dengan ini. Tetapi uh, employee mereka yang bergaji tetap, pendapatan tetap itu hampir tidak terpengaruh, ya. Orang yang di bisnis itu terpengaruh 15%. Yang saya mau bilang dari chart ini apa? Yang paling terpukul per, eh, paling dalam itu adalah mereka yang lower middle income group atau informal. Itulah sebabnya sejak ketika pandemi terjadi, saya tidak pernah bosan mengatakan kebijakan pemerintah harus fokus memberikan BLT. Dan saya spesifik bicara mengenai BLT karena saya uh, uh, punya Uh, reservasi punya reserve terhadap uh, sembako. Persoalannya adalah kita tidak tahu makanan apa yang dibutuhkan orang. Ya, kita nggak bisa menganggap bahwa semua orang butuh sarden, misalnya tahu dari mana. Kalau dia nggak butuh, yang terjadi adalah makanan yang dia peroleh akan dia jual lagi. Ya, jadi, kalau ingin memberikan bantuan, berikanlah bantuan dalam bentuk yang paling fleksibel. Dan itu adalah cash transfer. Dan ini sudah dilakukan berkali-kali sebetulnya sejak eh, zaman dulu, ya. Nah, saya sekarang akan masuk kepada kira-kira recovery-nya seperti apa sih? Kalau lihat di sini sebetulnya situasi terburuk itu sudah terjadi di bulan Juni 2020, di mana pertumbuhan ekonominya minus 5,3 persen, ya. Di September itu terjadi penurunan kontraksi ke minus 3,5. Jadi kontraksi memang terjadi di second quarter, tetapi tidak third quarter, tidak seburuk yang terjadi di second quarter. Nah, perkiraan saya mungkin di fourth quarter kita masih negatif di sini. Tetapi mungkin akan positif di quarter pertama 2021. Kalau ini terjadi, maka pemulihan ekonomi di Indonesia itu akan bentuknya seperti swash shape atau logo Nike. Ya, ini Nike brand. Tetapi saya ingin mengatakan ada asumsi yang penting di balik ini. Apa? Itu asumsinya adalah pandeminya bisa diatasi. Kalau pandeminya tidak diatasi, maka, tidak bisa diatasi, maka ini proses dari swascape-nya akan menjadi sangat lambat. Ada risiko kita akan berhadapan dengan L shape atau U shape atau bahkan W naik kemudian turun lagi karena terpaksa harus diketatkan. Karena itu penanganan kesehatan adalah kunci dari pemulihan ekonomi. Tanpa pandemi diatasi, ekonomi tidak bisa pulih. Ya. Nah, saya kemudian akan masuk kepada growth by expenditure di sini. Coba lihat ya. Mengapa kemudian ekonomi bisa kontraksinya berkurang di second quarter? Itu adalah karena pemerintah berhasil dengan fiscal stimulusnya. Coba lihat government expenditure yang tadinya minus itu di quarter ketiga menjadi positif 9,8 itu yang mengakibatkan kemudian konsumsi rumah tangganya menjadi turnaround ya menjadi minus 4% persen dari minus hampir 6 persen ini yang kemudian juga membuat growth-nya membaik ya ah kalau investment kita nggak lihat improvement yang terlalu signifikan karena eh, belum terjadi penambahan produksi nah pertanyaan berikutnya adalah apakah semua sektor itu terpukul jawabannya ya? tetapi derajatnya berbeda satu sama lain education and health itu walaupun turun tetapi dia masih positif begitu juga food and beverage karena orang itu tidak bisa mengurangi kebutuhan konsumsi esensialnya orang itu nggak mungkin nggak makan karena itu food and beverage walaupun dia turun tetapi dia masih positif tetapi yang secondary seperti restoran dan hotel lihat ya drop sangat signifikan ya transport communication drop sangat signifikan di sini sayangnya transport, communication, restoran, dan hotel adalah porsi terbesar dari belanja upper middle income group. Karena kalau orang kaya, dia makan tiga kali sehari. Kalau dia menjadi kaya, tidak berarti bahwa dia akan makan menjadi 12 kali sehari. Permintaan terhadap makanannya akan tetap. Nah, spendingnya sisanya dia gunakan untuk apa? Traveling, leisure, entertainment. Aktivitas itulah yang terganggu selama periode pandemi. Nanti saya akan jelaskan. Itu yang menjelaskan kenapa spending dari kelompok menengah atas itu indeksnya belum kembali seperti kelompok menengah bawah. Ya. Nah ini saya tunjukkan changing dari consumer behavior. Ini uh, uh, perhitungan yang dilakukan dari Office Civic Code, Bank Mandiri. Kalau dari segi frekuensi itu uh, belanja orang sudah kembali. Jadi keseringan belanja itu udah balik di atas uh, pra-COVID bahkan 8% untuk higher income group. Masalahnya, dia sering belanja, tapi nilainya kecil sekarang. Karena pola belanjanya itu berubah. Ini kelihatan dari sini. Yang kelompok menengah atas, itu spendingnya masih di bawah kondisi pra-COVID. Yang di atas pra-COVID itu adalah menengah bawah. Kenapa menengah bawah itu sudah di atas pra-COVID? Karena tadi saya katakan, porsi terbesar dari belanja kelompok menengah bawah itu adalah makanan. 40 persen essential goods. Orang tidak mungkin mengurangi belanja essential goodsnya, nggak makan. Kalau itu yang terjadi, yang terjadi adalah starvation. Tetapi kelompok menengah atas itu porsi terbesarnya adalah leisure, entertainment, durable goods, beli mobil, beli rumah. Nah ini mereka aktivitasnya terganggu dengan adanya pandemi. Padahal konsumsi porsi konsumsi terbesar itu adalah middle and higher income group. Jadi walaupun kelas menengah bawah sudah kembali belanja, tetapi dia belum cukup untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Nah ini kelihatan. Spending ini dari perhitungan bank mandiri. Spending on leisure itu dropnya signifikan. Kalau kita lihat household ya 60 ke 58 lah. E-commerce yang naik tajam. Retail itu stable. stable. Leisure itu turunnya tajam sekali. Terutama pada waktu ketika dilakukan PSBB yang ketat. Tapi setelah itu belum sepenuhnya kembali. Ya, nah saya akan tunjukkan. Ini adalah uh, basket dari konsumsi orang yang dibuat oleh Bank Dunia. Ya, ini P adalah poor, V adalah vulnerable, AMC adalah aspiring middle class. Orang mau jadi kelas menengah tapi belum jadi kelas menengah. Ini middle class 1, middle class 2 Ini adalah upper class. Uh, sahabat uh, uh, sobat mapan semua bisa lihat. Bahwa mereka yang mulai dari middle class itu porsi terbesar konsumsinya itu, ya, kalau lihat dari sini, itu adalah di sini, uh, uh, food. Kalau misalnya di middle class, one ini karena uh, batasannya 3 juta ke bawah, tapi kalau kita masuk ke dalam sini, kelompok yang upper class ini spendingnya di atas 5 juta, itu apa? Porsi food itu sudah kecil, hanya sekian nih, yang besar apa? Dia rumah. Kemudian apa lagi? Goods and services. Yang juga besar di sini mobil. Terus apa lagi? Entertainment. Nah, saya katakan di sini. Mobil, nggak mungkin orang itu beli mobil tiap bulan. Orang yang sama. Garasinya nggak cukup. Dan juga buat apa dia beli mobil tiap bulan? Akibatnya spending on vehicles ini sifatnya siklus. Nah, yang sini rumah, dia juga nggak mungkin beli rumah tiap bulan. Akibatnya kalau kita take out ini dua, maka porsi yang besar itu adalah entertainment. Entertainment di masa pandemi tidak bisa terjadi karena adanya pembatasan dari mobilitas. Itu yang menjelaskan mengapa belanja dari kelas menengah atas itu tidak terjadi karena porsi yang besar itu mereka nggak bisa spend. Itu adalah rumah, mobil, kemudian entertainment. Nah, entertainment ini dia kemudian harus cari substitutnya di rumah dengan work from home. Itu yang menjelaskan kenapa hobis itu naik termasuk penjualan sepeda, penjualan ornamen plan atau plan atau uh, tanaman hias, penjualan betta fish atau ikan cupang, ya karena orang itu harus mencari aktivitas untuk substitute entertainmentnya. Nah, kalau orang kemudian tinggal di rumah ini adalah korelasinya dengan purchasing manager index dia negatif ini turun. Jadi kalau orang tinggal di rumah yang tinggal di rumah makin banyak maka purchasing manager indeksnya makin kecil. Jadi ini kelihatan ya, misalnya di sini kalau yang tinggal di rumahnya makin banyak, maka purchasing manager indeksnya itu akan dia mengalami penurunan. Jadi kalau orang makin banyak tinggal di rumah, perusahaan itu nggak akan melakukan pembelian. Karena sederhananya gini, kalau saya punya mall, saya buka mall, kemudian yang datang masih kurang dari 50%, ngapain saya buka mall baru? Atau saya punya toko di mall, yang datang pengunjungnya kurang dari 50%. Ngapain saya expand mall saya? Saya punya restoran, pengunjungnya 25%. Untuk apa saya tambah restoran saya? Atau kalau saya pesawat, uh, karena ada distancing, maka saya tidak bisa penumpangnya penuh, ada jarak. Load factor-nya kurang dari 50%. Saya nggak akan beli pesawat baru. Jadi yang saya mau bilang adalah, selama mobilitas terganggu, skala ekonomisnya tidak akan tercapai. Kalau skala ekonomis tidak akan tercapai, maka perusahaan tidak punya keinginan untuk melakukan ekspansi. Karena itu saya katakan, selama pandemi masih terjadi, health protokol harus dilakukan, berarti pembatasan harus ada. Selama pembatasan harus ada, tidak ada insentif buat perusahaan untuk menambah kapasitas. Makanya tadi saya katakan, ekonomi tidak akan bisa pulih sebelum pandeminya bisa diadres dengan baik. Dan ada dua opsinya, disiplin atau vaksin atau dua-duanya kombinasi dari keduanya dalam kasus Cina Wuhan itu bisa melakukan uh, penyelesaian pandemi sebelum vaksin kenapa mereka punya disiplin Vietnam juga Thailand juga coba lakukan itu Singapura juga coba lakukan itu di Indonesia mirip dengan India disiplinnya kita nggak punya ya kalau disiplinnya nggak punya satu-satunya game changernya hanyalah vaksin dan ini harus berhasil makanya nah ini lagging sectorsnya, konsisten dengan yang tadi saya bilang. Lihat airlines, hotel, travel, drop semuanya. Terutama yang paling parah ini adalah airlines. Ya, padahal ini adalah konsumsinya kelas menengah atas. Kelas menengah atas itu, lihat aja di Instagramnya atau di Facebooknya atau di mana, itu kan yang paling banyak adalah makanan, yang kulineri, yang uh, makanan itu bukan dalam konteks untuk dimakan, tetapi bagian dari wiskul, kan, wisata kuliner traveling. Ini adalah belanja-belanja tipikal dari kelas menengah atas. Ya, sekarang itu stop. Ya, atau terganggu. Nah, saya akan cepat aja. Nah, hal yang berikutnya yang saya ingin katakan adalah akan ada ketimpangan terjadi. Karena kelompok menengah atas, mereka kan konsumsi makanannya tetap. Kalau dia belanja, dia paling belanja dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak. lapak. mungkin nggak terlalu banyak. Sehingga uangnya kemudian dia simpan. Ini yang menjelaskan kenapa tabungan di atas 5 miliar naik tumbuhnya 14,4 persen. Seperti Sebagian ditaruh di bank, makanya likuiditas melimpah. Sebagian lagi masuk di dalam stock market, di dalam bond market. Itu yang menjelaskan kenapa recovery di dalam pasar portfolio itu bentuknya V. Ya, V shape ini. Ya, karena dia cepat sekali. Ingat berapa bulan lalu masih di 5.000 sekian, kemudian naik lagi 6.500 recently karena globalnya juga terpengaruh dia mengalami penurunan. Nah, saya akan cepat aja di sini. Loan to deposit ratio akibat dari dana pihak ketiganya naik sementara kreditnya mengalami penurunan. Kenapa kredit mengalami penurunan? Tidak ada permintaan. Untuk apa perusahaan pinjam uang dari bank? Kalau barangnya nggak ada yang minta. Kalau dia produksi kan ujungnya akan berakhir dengan stok. Kalau stok kan kos. Jadi buat apa saya tambah produksi? Karena itu yang terjadi adalah weak demand. Ini yang menjelaskan mengapa kebijakan moneter itu tidak sepenuhnya efektif dalam kondisi ini. Walaupun bunga diturunkan, orang nggak pinjam uang. Karena pertanyaannya adalah untuk apa saya pinjam uang, saya bikin produksi, ujungnya nggak ada yang beli. Jadi penyelesaian tidak bisa dari supply side, dari production side. Yang harus dilakukan adalah mendorong permintaannya dulu baru produksinya bergerak. Kalau kita dorong produksinya, nambah investasi, barangnya nggak ada yang beli. Akibatnya kreditnya nggak balik. Nah ini kelihatan capital adequacy ratio. Saya nggak akan ini terlalu teknis. NPL-nya tentu juga naik dalam kondisi seperti ini. Tetapi overall masih 3,2 karena thanks to the relaxation dari uh, kredit OJK yang di-restructure sampai tahun 2022. Nah saya akan masuk kepada recovery dan policy responses lihat ada sektor yang terpukul sekali. Ini adalah transport, akomodasi. Ya, tadi saya bilang bahwa airlines nggak jalan, apa namanya berkurang, akomodasi hotel berkurang. Nah, tapi ada sektor yang doing relatively well. Apa itu? Infocom. Semua aktivitas berubah menjadi online, termasuk yang kita lakukan sekarang. Health, dia doing well. Nah, yang saya mau bilang adalah sektor yang akan survive itu adalah sektor yang berhubungan dengan kesehatan. Satu, Kemudian yang kedua sektor yang mampu mentransformasikan dirinya menjadi digital. Sobat Mapan mungkin mungkin ini banyak yang yang muda ya milenial ya Leo ya saya itu dinosaurus untuk apa namanya untuk kelompok ke, uh, kategori ini. Tapi saya mau cerita untuk sesuatu yang mungkin buat sebagian besar Sobat Mapan yang ada di sini uh, apa namanya masih terlalu muda pada waktu itu. Pada waktu krisis Asian Financial Crisis di tahun 98, itu salah salah satu cara untuk survive dari orang-orang di Indonesia adalah menjual makanan. Itu termasuk artis jualan makanan, ya, dimunculkan dalam bentuk yang namanya warung tenda. Jadi di Jakarta itu rame pada weekend atau malam itu dengan warung tenda, artis-artis jualan makanan, macam-macam pada waktu itu itu mungkin adalah awal dari kulineri malam di Jakarta, 98. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena nggak ada pandemi. Sekarang polanya juga sama. Ibu-ibu, uh, keluarga, jual makanan juga. Tetapi karena pandemi, dia nggak mungkin buka warung tenda. Yang dilakukan adalah melalui Instagram, melalui Facebook. ya Coba aja kalau di-search di Instagram yang namanya dapur, macam-macam yang namanya dapur tuh. Dan semua orang jualan, ini menarik sekali. Saya kadang-kadang suka mikir, kalau semua orang jualan, siapa yang beli sebenarnya, kan? Ya, tetapi ternyata yang terjadi adalah karena social capital, mereka saling beli juga gitu, temennya dibeli ya, jadi aktivitasnya bisa jalan. Nah, yang saya mau bilang adalah itu ada perubahan. Sekarang makanan dijual melalui digital, makanya kalau bisnis mau survive, dia harus transform kepada digital. Cuman transformasi kepada digital itu tidak mudah dan tidak murah, maka mungkin solusinya adalah... Kolaborasi dengan yang mereka yang ada native di dalam digital, yang ketiga yang bisa survive adalah bisnis yang mampu melakukan inovasi untuk melihat perubahan behavior restoran. Misalnya, karena ada pembatasan distancing, mungkin dia harus berpikir bahwa mungkin harus di luar, kalau di luar kan mejanya nggak ada jarak, sehingga kapasitas orangnya bisa ditambah. Ini yang dilakukan di Eropa, atau mungkin yang juga laku coba sobat mapan lihat itu kalau weekend atau apa yang cepat sekali habis itu adalah private room karena orang kemudian datang dia berani kalau private room makan karena nggak share dengan orang lain atau ketika liburan kemarin banyak yang melakukan pergi ke Bali dengan road trip karena dia mengendari airlines dan macam-macam jadi intinya adalah bagaimana ini go private kalau privacy kalau bisa menyediakan privacy itu akan bisa survive. Ini yang saya sebut sebagai niche market yang terjadi dalam konteks ini. Nah, ini sekarang apa yang kita butuhkan? Tadi saya katakan ya, eksternal sektornya agak membaik tapi masih weak walaupun komoditas membaik tetapi ekspor belum sepenuhnya balik karena Cina itu belum bisa akan pulih kalau Amerikanya belum pulih. Karena yang beli barang Cina kan dari terutama adalah Amerika dan Eropa. Nah, real challenge-nya adalah di 20, di 2021 apakah private investment akan kick in? Asumsi yang dibikin pemerintah, ya, sekarang saya coba mau elaborate ini. Skala ekonomi itu akan tergantung dari health protocol. Kalau health protocol, prokes itu masih ada. Kayak sekarang PSBB, kan mall 50% sampai jam 8 malam ya. Kemudian restoran berapa? 25%. Uh, kantor 25% uh, pergi ke sana. Maka yang terjadi adalah susah untuk mencapai break even point. Karena hotel itu butuh 46% baru event. Restoran itu 68 retail 32 Makanya retail ini akan recover lebih cepat. Tetapi kalau semen 54. Nah sekarang kalau misalnya skala ekonomisnya di bawah ini, nggak akan bisa recover dan juga orang tidak berniat untuk nambah. Kalau dia nambah tidak nambah, artinya kan private investmentnya belum jalan. Karena itu saya katakan bahwa private investmentnya kelihatannya belum kick in kecuali kita bisa mengadres pandemi. Nah, caranya adalah tadi saya bilang, vaksin is a game changer. Tapi juga ini mungkin akan makan waktu. Walaupun kita bisa accelerate. Yang saya harap adalah, ini punya membantu persepsi. Jadi kalau nanti per dilakukan, second half lebih banyak orang divaksin, confidence-nya mulai muncul. Dia mulai kembali kelas menengah atasnya beraktivitas. Maka saya berharap bahwa akselerasi kecepatan ekonomi itu akan terjadi di second half 2021 tentunya asumsinya tidak ada outbreak. Kalau kemudian pandeminya naik lagi terpaksa diketatkan, ya, itu akan punya impact nih saya kasih tunjuk ya, lihat data ini. Lihat. Ini begitu Desember di sini ya, naik nih aktivitas liburan dan macam-macam. Tapi begitu di sini Januari dimulai ada PSBB dilakukan, lihat, langsung turun tuh belanjanya. Jadi setiap kali PSBB diketatkan, belanjanya turun. Ya, ini kelihatan di sini. Middle class A, upper classnya turun, even middle lower income-nya turun di sini nih di Januari ini. Ini datanya adalah weekly, ya, karena eh, baik sekali bahwa Bank Mandiri punya bisa monitor data agregat ini weekly. Nah, saya akan masuk sekarang kembali lagi ke sini. Dengan kondisi seperti itu, pertanyaannya adalah kita mesti dorong konsumsi atau investasi. Kalau saya dorong investasi, logikanya adalah Perusahaan akan menambah investasi, hire lebih banyak orang, orang punya pendapatan, konsumsi akan naik. Ya, atau kita dorong konsumsi karena ada permintaan, perusahaan tertarik nambah investasi. Saya kemudian melakukan simulasinya ini. Kalau saya dorong investasi, maka konsumsi akan naik seperti garis merah. Ini yang namanya impulse response function. Jadi kalau investasi didorong, konsumsi akan naik seperti ini. Sebaliknya, kalau konsumsi saya dorong, investasinya akan naik seperti garis biru. Sobat mapan semua bisa lihat mana yang lebih tinggi, yang biru artinya kalau kita mau membuat ekonomi efektif naik itu yang harus dibantu adalah konsumsinya. Makanya saya katakan berkali-kali kasih BLT deh, bikin kelas menengah atas belanja. Jadi kalau kita dulu diajarin hemat pangkal kaya mungkin sekarang di dalam kondisi krisis belanja pangkal survive untuk ekonomi, ya ini yang terjadi. Jadi kita kelihatan dari investment function bahwa yang bisa menolong itu adalah kalau konsumsi dinaikkan. Makanya dalam kondisi ini, role dari kebijakan fiskal itu menjadi lebih penting daripada kebijakan moneter. Karena kalau kebijakan moneter bunga diturunkan, investasi naik, private consumption-nya naik hanya sebesar garis merah. Nah, makanya saya katakan extend cash transfer kepada lower middle income class, kemudian national economic program, fokus kepada health. Kalau bisa itu sebetulnya tes PCR-nya disediakan untuk banyak dan gratis gitu, ya ini akan atau harganya murah sekali sehingga orang bisa punya akses, bisa dilakukan testing, tracing, isolasi. Kalau nggak gratis, tetapi harganya mungkin sekarang masih relatif terlalu mahal, ya mungkin government intervention perlu uh, di sini untuk di dalam harga. Kemudian credit guarantee, ya, kemudian interest rate subsidi ini yang semua ada di dalam program pemerintah. Nah. Pola recovery di dalam GDP mungkin akan bentuknya seperti yang tadi saya katakan, bentuknya adalah apa shape Tetapi saya khawatir juga dengan K-shape. K itu karena ada kelas menengah atas yang akan naik, survive. Ada kelas menengah di sini yang akan turun. Jadi terjadi adalah ketimpangan. Kenapa? Karena PSBB itu bias kepada kelas menengah atas kalau government tidak memberikan bantuan sosial seperti BLT. Orang itu nggak bisa disuruh tinggal di rumah kalau nggak dikasih uang. Mau makan apa? Kecuali kita punya tabungan. Jadi mereka yang punya tabungan itu bisa work from home. Dia bisa stay di rumah. Tetapi mereka yang tidak punya uang, tupur poor to be unemployed. Dia akan keluar. Itu yang menjelaskan kenapa PSBB di India dan Indonesia sangat sulit. Yang terjadi implikasinya adalah inequality. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mereka yang survive itu adalah mereka yang mampu transform kepada digital. Ini akan punya impact di mana disrupsi akan terjadi lebih cepat. Jadi ada kebutuhan yang disebut sebagai redefinition of job. Pekerjaan sama membutuhkan skill set yang baru. Karena itu, saya lihat ke depan bahwa kebijakan fiskal itu harus fokus pada isu mengenai gender gap Om um, teknologi, financial inclusion, akses kesehatan, pendidikan, digital tech. Ini aksesnya kalau nggak Indonesia Timur itu susah, karena persoalannya ada digital divide. Nah, ini adalah slide saya terakhir. Apa yang harus diantisipasi ke depan? Ini semua kebijakan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya itu harus berakhir. Saya ingat apa yang disampaikan oleh uh, mantan Menteri Keuangan Amerika yang jadi guru besar di Harvard, Larry Summers dia mengatakan bahwa kebijakan stimulus terutama fiskal itu mengenal apa yang namanya triple three. Temporary, targeted, and timely. Jadi nggak bisa nggak bisa stimulus itu selamanya, ya. Karena juga nanti akan berpengaruh kepada debt sustainability, fiscal sustainability. Nah, persoalannya adalah kapan fiskal ini harus di withdraw. Menurut saya sekarang defisitnya 5,7, ya tax revenue itu drop agak improve sedikit tetapi masih pada kisaran 9%. Di sisi lain karena defisitnya meningkat, rasio utang terhadap GDP-nya naik, bunga cicilan utang naik. Ada transfer ke daerah, ada alokasi untuk pendidikan, ada untuk kesehatan. Jadi yang namanya discretionary spending-nya itu terbatas. Nah, kalau misalnya tax revenue-nya rendah, kalau pemerintah tahun 2022 hmm harus menurunkan defisitnya supaya target defisit di bawah 3% tercapai di tahun 2023. Kan by undang-undang, fiskal defisit kita harus di bawah, 2, di bawah 3% tahun 2023. Maka tahun depan itu defisitnya harus diturunkan. Kalau tax revenue-nya itu drop, belum bisa recover, maka mau nggak mau untuk mengurangi defisit, pemerintah harus mengurangi belanjanya. Kalau belanja itu dilakukan, dipotong, maka ada risiko bahwa kontraksinya terjadi. Jadi saran saya adalah kalau mau keluar, pemerintah lakukan dengan data dependent. Ekonominya, private sektornya sudah pulih belum? Kalau private sektornya sudah pulih, fiskal bisa di withdraw. Tapi kalau enggak, mau tidak mau, peran dari fiskal harus dilakukan. Kemudian monetary policy. ya Dari kebijakan moneter. Saya kira Bank Indonesia juga akan ada limitnya. Nggak bisa burden sharing terus-terusan. Dia pegang bond udah, udah banyak. Satu hari bond ini kan retire, dia nggak akan perpanjang. Kalau dia retire dari bond, berarti itu akan ada pengaruh pada balance sheetnya. nya Di mana nanti akan ada konsolidasi dalam neraca Bank Indonesia. Akibatnya pengetatan terjadi. Nah ini buat perbankan, buat masyarakat, saya nggak akan surprise ketika misalnya konsolidasi itu terjadi, likuiditas bisa ketat setelah tahun 2023. Ini yang harus juga dipersiapkan. Kecuali kalau bon-bon yang ada di lepas Bank Indonesia di masyarakat diabsorb oleh forex. Kalau enggak, likuiditasnya akan ketat. Ya, ini yang juga harus diperhatikan bahwa beyond 2023 there is a risk mengenai liquidity yang ketat. Kemudian G3 sekarang dia melakukan quantitative easing sampai dengan tahun 2023. Tetapi yang saya katakan Indonesia itu harus pulih dalam soal pandemi, lebih cepat dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan negara ma maju. Kenapa? Kalau misalnya Amerika pulih lebih awal dari kita, uh, ECB juga pulih, terutama Amerika, ya, pulih lebih awal. Ekonominya mulai start bangkit lagi, pandeminya dia bisa atasi, maka Amerika akan melakukan normalisasi kebijakan moneter. Kalau saat itu Indonesia belum pulih, itu berisiko buat kita. Kalau Amerika melakukan pengetatan kebijakan moneternya, apa yang dia lakukan? Tingkat bunganya akan naik arus modal yang tadinya masuk ke Indonesia itu akan pulang ke US. Akibatnya rupiah akan kena, likuiditas akan ketat, stock market akan kena, bond market akan kena. Nah, dalam kondisi ini, pemerintah dengan Bank Indonesia harus melakukan stabilisasi. Kalau melakukan stabilisasi, itu artinya budgetnya dikat, interest rate-nya dinaikin, exchange rate-nya dilepas. Itu persis seperti yang saya lakukan di tahun 2013 ketika taper tantrum. Masalahnya, resepi 2013 itu kalau diterapkan di 2023 tidak cocok. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di tahun 2003, 2023 adalah ekspansi. Karena kita baru keluar dari krisis. 2013 kita bisa afford melakukan itu karena pertumbuhan ekonomi kita di atas 6% pada waktu itu. Jadi stabilisasi itu bisa. Tetapi kalau dilakukan di 2023, bayangkan kalau growth-nya masih di bawah kemudian dilakukan pengetatan, ini adalah resepi yang salah. Makanya, saya katakan Indonesia harus pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara maju. Ini mungkin uh, Leo yang saya bisa sampaikan, uh, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih sekali, Pak Khatib Basri. Seperti biasa, presentasinya very comprehensive dan very insightful. Uh, sekarang kita masuk sesi Q&A sama discussion, tapi sebelum... Uh, ke floor, mungkin saya mulai uh, Q&A discussion sessionnya dengan menancapkan beberapa pertanyaan dulu, Pak Khatib. Okay. Uh, mungkin, mungkin pertanyaan pertama saya itu um, kaitannya dengan salah satu makro risk. Tadi, uh, Pak Khatib menyampaikan bahwa uh, commodity prices mengalami peningkatan, terutama energi, sama food. Uh, tapi, kalau kita lihat, um, kenaikan commodity price terjadi sekarang itu belum fully reflect global demand recovery. Jadi, di satu sisi um, lebih juga karena efek supply sama sentiment, sehingga um, salah satu resikonya adalah uh, cost push. Um, kalau kita lihat, uh, 2 tiga bulan terakhir, data WPI Inflation Indonesia, proxy wholesale producer itu, udah di atas CPI atau consumer inflation. Jadi um, pertanyaan saya yang pertama, Pak, uh, bagaimana ini impact-nya dari sisi, -sisi kompetensi? Karena, uh, uh, sorry, impact-nya ke companies, Pak. Jadi okay. nanti kalau ada cost push, jadi ada kenaikan COGS di perusahaan, takutnya perusahaannya nggak bisa fully pass-through ke konsumer karena nah, demand-nya belum fully recover. Nah, seberapa besar resiko itu? Pak? Nah, yang kedua adalah, um, Milesackflation rate, Pak. Um, karena, kalau kita lihat, uh, takutnya, uh, cost push naik, tapi dari sisi demand-nya belum fully recover walaupun commodity prices, to some extent, membantu uh, domestic demand. Mungkin saya awali uh, pertanyaan itu dulu, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Leo. Ini pertanyaan yang baik sekali, ya. Uh, satu, saya setuju bahwa akan ada impact dari sini karena... Uh, terutama misalnya di dalam company-company yang membutuhkan mineral raw materials semacam macam ya, misalnya uh, saya kasih contoh auto ya dia butuh zinc, butuh lead, butuh macam-macam yang di dalam produksinya yang tentu akan berpengaruh begitu juga misalnya perusahaan-perusahaan uh, yang uh, butuh input yang berkaitan dengan uh, apa namanya Komoditas, kalau harganya mengalami peningkatan, tapi saya melihat bahwa jangan lupa bahwa rupiahnya itu juga mengalami apresiasi cukup signifikan. Ini yang membuat kosnya jadi menjadi relatif lebih murah sebenarnya, ya. Jadi, walaupun ada risiko dari stagflation, kosnya masih bisa naik, tetapi mungkin kita juga agak beruntung. Karena rupiah dengan quantitative easing yang dilakukan di Amerika itu apresiasi dari rupiahnya cukup signifikan. Sehingga in terms of this rupiah, nilai rupiahnya ya, kan itu semuanya komoditasnya dalam dolar. Dia hmm. itu compensated. Sehingga kenaikannya itu relatively limited. Tentu hmm. pertanyaannya adalah, ini soal empiris. Seberapa besar apakah apresiasi dari rupiah itu nanti lebih in total di ujung tahun... Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga komoditas. Kalau ternyata kenaikan harga komoditasnya lebih tinggi, maka net impact-nya pada perusahaan itu akan terasa. Saya sepakat ya. Tetapi lepas dari soal itu, Leo, bahkan sebelum impact dari komoditas terjadi, persoalannya adalah tadi seperti yang Anda sampaikan, weak demand-nya sudah terjadi. Jadi ini makanya berapa waktu yang lalu ini A statement saya kemudian dikutip di media. Saya mengingatkan mengenai risiko yang saya sebut sebagai zombie companies. Mm. Ya, dia dia survive kenapa? Karena kreditnya di restructure dengan aturan relaksasi ini. Tetapi terus terang aja, dia hanya hidup dengan mampu membayar variable cost-nya aja. Mm. Ya, fixed cost-nya dia nggak bisa bayar tuh. Jadi mm. kalau kasarnya itu gini, orang hidup buat bank gitu. Ya kan, karena dia bayar bunga supaya dia bisa continue gitu. Nah, ini yang perusahaan-perusahaan yang sebetulnya, eh, kalau di dalam, kalau marketnya dibiarkan kerja sepenuhnya, mungkin nggak survive. Jadi, ini risiko yang mungkin juga harus kita hadapi nanti, terutama Leo setelah 2022. Hmm. Karena real NPL itu baru non-performing, lo itu baru akan muncul di 2022. Nah, perbankan yang sudah building CKPN. Dari awal, itu saya kira akan bisa keluar dengan baik karena udah dipersiapkan, termasuk mandiri. Ini saya bukan mau promosi, tapi uh -huh. ini kan pernyataan apa namanya, statementnya juga di publik, di public expose kemarin kan, CKPN-nya dinaikkan. Nah, kalau strateginya seperti itu, itu akan bisa, atau perusahaan yang memang sudah mengalokasikan untuk itu. Tapi kalau enggak, akan eh, apa namanya, sulit. Nah, ini juga berkaitan. Dan tadi yang disebut sebagai stagflation, cuman saya masih melihat bahwa resiko dari stagflationnya mungkin relatif lebih kecil sekarang, karena demandnya memang weak, ya. Saya kan bahkan menganggap mungkin 2021 at least the first half itu likuiditas masih ample tuh, karena ya akan masih terjadi excess liquidity, belum terjadi tightening gitu, karena sehingga kekhawatiran mengenai demand pull inflation belum akan terjadi kekhawatiran kita adalah mengenai supply side yang salah satunya, tapi supply side mungkin efeknya nggak langsung terjadi pada tahun ini, lebih kepada kenaikan dari harga komoditas tentu, jawabannya adalah tergantung sejauh mana kenaikan dari coal ini. Yang kedua, yang saya juga mesti khawatir, saya setuju ini bukan karena sepenuhnya fundamental, hati-hati bahwa ini burst gitu. ini naik, kemudian dia kembali lagi, apa namanya, gelembungnya pecah. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Khatib. Uh, mungkin pertanyaan berikutnya Pak sebelum ke floor mengenai global Pak uh, itu yang US politics. Um, jadi kalau kita lihat kan konsensus um, sebelumnya melihat bahwa uh, dari sisi presidennya Demokrat dan itu terjadi tapi dari sisi senatnya sebelumnya Republik. Jadi kekhawatiran mengenai resiko fiskal stimulus besar-besaran itu agak kecil, dan mungkin monetary policy-nya yang lebih akomodatif. Tapi seiring sekarang semuanya blue wave, eksekutif, senat, kongres, sekarang demokrat, muncul ada pemikiran bahwa ini jangan-jangan fiscal stimulus-nya begitu besar, sehingga mungkin dari sisi monetary policy responnya bisa agak lebih cepat. Jadi mungkin pertanyaan menurut Pak Khatib, apakah dengan perubahan US politics seperti ini akan merubah juga view dari sisi interest rate um, apalagi ada um, apa kekhawatiran baru bukan kekhawatiran ada tren baru mengenai reflation. Uh, mungkin itu sih Pak. Thank you, Pak. Oke, okay. yang pertama saya jawab dulu berkaitan dengan trade ya US China karena ini penting. Saya uh, melihat bahwa di dalam uh, trade uh, tension antara US dengan China itu yang terjadi adalah Biden itu less erratic. Dia lebih predictable. Tetapi jangan lupa isu mengenai Amerika dengan Cina itu sebetulnya isunya beyond trade. Itu adalah rivalitas antara rising power Cina dengan established power Amerika. Saya selalu kasih contoh, itu yang di dalam sejarah dikenal disebut sebagai the taxi the strap gitu ya. Saya kasih contoh ini zaman dulu, mudah-mudahan zaman sekarang nggak terjadi. Dulu kalau anak masuk sekolah di SMA, itu seniornya senang bully. Kenapa? Kalau anak baru itu jangan sok tahu gitu kira-kira. Ini bukan contoh yang baik, tapi itu dulu terjadi. Nah ini mirip juga, Cina itu adalah rising power. Sehingga sulit buat Amerika itu untuk menerima sebagai yang established, untuk menerima itu. Itu terjadi dari zaman Athena dengan Sparta, ingat Jepang dengan Amerika tahun pertengahan 80, makanya ada trade war yang diakhiri dengan The Plaza, The Court, di mana di hotel de plaza di New York Jepang harus sepakat melakukan revaluasi dari exchange rate-nya ya jadi jadi itu tidak akan berubah satu kemudian apakah Amerika akan menuju kepada WTO saya nggak terlalu yakin karena Demokrat terutama sekarang walaupun presidennya Biden wakil presiden Obama ada Janet Yellen di sana jangan lupa orang-orang seperti Elizabeth Warren uh, Bernie Sanders itu kan Biden sedikit banyak menang karena support dari kelompok ini juga gitu kan yang gabung jadi dia harus kasih juga konsesi sehingga mungkin akan makan waktu sehingga kebijakan yang pro internasional tuh yang paling cepat dia lakukan adalah uh, Paris Agreement karena itu kelompok dari yang apa namanya kayak Warren kayak Sanders pasti dukung untuk seperti itu ya nah berkaitan dengan kondisi seperti itu moodnya apa Moodnya itu mirip seperti yang disampaikan oleh Stephanie Kelton mengenai myth dari defisit gitu, hmm. ya bahwa defisit ini bisa unlimited gitu, ya kan? Hmm. Itu moodnya. Walaupun saya tahu yang Yellen nggak akan melakukan itu, ya. Tetapi hmm. dia dia juga akan pro kepada stimulus, pro stimulus. Jadi apalagi sekarang Kongres juga didominasi oleh blue misalnya, ya. Jadi dukungan terhadap itu akan terjadi. Tapi saya katakan, saya bukan, I'm not a big fan mengenai sebagai orang yang percaya bahwa fiscal stimulus itu uh, apa namanya bisa seberapapun gitu ya. Kalau untuk negara seperti Amerika dalam jangka waktu tertentu bisa dilakukan. Tetapi pada akhirnya pasti ada limitnya. Lihat tahun 2009 dilakukan QE. Kan 2013 Bernanke mau tidak mau harus melakukan uh, normalisasi juga. Karena ujungnya kan event-event yang percaya dengan MMT bilang ujungnya itu adalah demand, eh, ujungnya adalah uh, supply production batasnya. Kalau demandnya udah terjadi demand pull, mau nggak mau harus dilakukan penurunan itu yang dilakukan dengan uh, da, apa namanya risikonya datang dari inflasi, dari macam-macam kalau dia udah sampai kepada potensial output. Jadi di dalam konteks ini saya lihat memang ini akan terjadi dilakukan. Nah. Makanya ada kalau lihat gejala di dalam bond yield di US Leo itu ada gejala berapa waktu terakhir di mana bond yield-nya agak naik kan dan orang kemudian mulai bicara bahwa tapering dilakukan walaupun menurut saya too early tetapi itu sebetulnya adalah signal bahwa ini nggak bisa unlimited karena kalau nggak nanti bubble ya bubble itu akan terjadi jadi saya akan lihat bahwa proses ini ada memang bisa dilakukan 1,9 triliun juga tetapi pasti akan ada limit dari situ. Nah, ini uh, the good news mengenai emerging market adalah capital flows-nya masih akan terjadi. Pada ya. itu, makanya saya katakan dulu mungkin orang yang ada di financial market itu bicaranya let's have a party before the police come. Ya, <laughs> makanya stok kita juga langsung cepat sekali naik ke 6.400 walaupun juga kemudian cepat Karena turun, ya. tapi ini Trennya sih akan naik. Siap. Siap. Terima kasih Pak Kati atas jawabannya. Um, sekarang kita ke floor Pak. Jadi udah rame ini pertanyaan Pak. Jadi saya pilihkan pertanyaannya yang um, um, relevan dengan uh, penyampaian pemaparan Pak Kati tadi. Ini ada pertanyaan Pak mengenai COVID dan vaksin. Uh, nah. Apa kira-kira skenario terburuk dalam perekonomian jika vaksinasi gagal menyelesaikan pandemi? Terutama akibat munculnya strain baru virus corona. Ini pertanyaan yang berat, Leo. Saya nggak mau berpikir Oke. mengenai itu karena ini benar-benar game changer, ya. Saya tadi katakan, ya, Singapura itu sebelum vaksin dilakukan, dia udah zero case, ya kan? Zero case, um, Wuhan juga sebelumnya, Vietnam juga. Penjelasannya kenapa mereka itu strict sekali dan disiplin, ya, di kasus Singapura tuh bahkan orang itu. Ini apa di di sini di tangannya tuh dipakaiin toggle dia dimonitor gitu untuk tracingnya ya saya nggak tahu mungkin dilakukan di Cina di kita kan kita masih struggling nih bahkan level kita itu masih pada tahap edukasi kan bahwa masker itu harus dipakai harus di masih orang harus dimarahin dan ini nggak terjadi hanya kepada lower income group yang mungkin informasinya nggak lengkap even yang upper Ya per income group itu juga tetap nggak sebelum sepenuhnya disiplin gitu ya ya lihat aja ketika long weekend lalu kan nggak semua orang sepenuhnya juga khawatir ya mm. fakta bahwa orang itu nggak lihat bahwa isu kesehatan tuh penting gini itu kan ada kasus saya baca di koran ya mengenai hasil riset swap palsu ya baca ya ya yang itu mm. apa namanya suratnya tuh di palsu ya itu kan bahwa sertifikatnya palsu itu kan supply-nya nggak akan mungkin muncul kalau nggak ada demand-nya kan kan ada yang minta tuh tolong deh dibikinin yang palsu supaya saya bisa traveling gitu ini kan yang saya bilang kalau orang yang sadar kepada kesehatannya kan dia nggak akan lakukan karena dia tahu kalau dia yang kalau dia palsu itu ya akan membahayakan dirinya sendiri gitu Nah betul -betul. jadi saya bilang dalam kondisi ini game changernya hanya vaksin jadi kita nggak punya opsi lain selain vaksin ini harus berhasil gitu. Nah kalau ditanya bahwa vaksinnya gagal, pandeminya terus berlangsung, maka skenario nya ini yang saya berpikirnya pun khawatir gitu. Itu adalah W. Hmm. Kita naik tadi, yang tadi saya bilang naik ke atas, kemudian gara-gara pandemi lagi, kita turun lagi. Sampai terjadi herd immunity secara alami gitu. Dan ini kosnya mahal sekali buat ekonomi, buat juga kemanusiaan gitu. Jadi makanya kalau saya bilang kita bantu deh supaya ini berhasil gitu. Jaga semua dari protokol kesehatan, juga juga jaga dengan vaksinnya. Siap. Kasih Pak Katip atas jawabannya. Uh, pertanyaan berikutnya mengenai sektor komoditas, Pak. Jadi berdasarkan pemaparan makro dan outlook dari Pak Katip, kira-kira komoditas apa saja yang secara fundamental bagus untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, Pak? Tadi saya jawaban saya, ya, saya harus mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya beruntung nih, karena isunya adalah trade war antara Cina dengan Australia, ya. Oke. Karena tadi, seperti yang Leo sampaikan, bahwa global demandnya belum sepenuhnya recover, jadi kita juga termasuk kaget sendiri gitu, ya. Bahwa tiba-tiba harganya naik karena ada soal antara trade tension China dengan Australia, maka dia stop permintaannya dari Australia, kemudian pindah ke kita. Australia sebagai produsen yang besar untuk coal, uh, permintaan yang dateng, besar datang dari Cina nggak bisa terpenuhi, suplainya menurun, price-nya naik. Indonesia kemudian dapat manfaat dari sini. Dalam kasus CPO juga soal India dengan Malaysia gitu. Nah ini kan sesuatu yang sifatnya kuat unquote temporary gitu ya. Jadi uh -huh. kita nggak bisa sepenuhnya predik berapa lama. Ini yang saya bilang bubble-nya bisa burst karena ekonomi globalnya belum sepenuhnya recover. Uh -huh. ya, jadi jadi hati-hati dengan saya nggak tahu ini pertanyaannya berkaitan dengan saham yang related kepada itu lebih kepada soal-soal yang disebut sebut sebagai temporary sebenarnya. Oke, okay. terima kasih Pak Khatib. Pertanyaan berikutnya Pak mengenai dari sisi investasi. Jadi ini pertanyaannya agak sedikit panjang Pak, sorry Pak nih. Okay. Saya ingin bertanya terkait perbandingan kepentingan kebutuhan investasi dan konsumsi. Apa yang menyebabkan kurva jika memilih keputusan untuk meningkatkan konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan mengedepankan investasi? Padahal, memilih investasi yang dikedepankan bisa menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, saya jawab ya. Saya jawab intuisinya ya, karena tadi chartnya udah saya tunjukkan. Kalau misalnya, um, saya nggak tahu bapak atau ibu ya, sobat mapan investasi kan nambah produksi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau barangnya udah jadi, yang beli siapa? Kalau orang yang nggak punya uang. Ya kan? Sekarang saya ambil perusahaan otomotif misalnya. Saya tambah produksi. Yang terjadi adalah nggak ter, nggak terjual, dia stok di dealer, dia stuck di dealer. Eh, di, sorry, di dealer, di apa namanya, di uh, showroom ya kalau kita membuat produksi kan kita membuat produksi orang kan di hire orang di hire untuk kerja kalau orang untuk di hire untuk kerja kan gajinya ini dibayar dari hasil produksi yang dijual kan ya kan kalau kemudian produksinya nggak bisa dijual karena nggak ada yang minta dia mau bayar pakai apa orang ini nah ini selalu prinsipnya berangkat dari ini sebetulnya debat lama ya di dalam ekonomi itu ada seorang ekonom yang namanya Young Baptiste yang percaya, bicara bahwa supply creates its own demand produksi aja ditambahin, kalau produksi ditambahin orang kerja, pasti kemudian ekonomi akan jalan, nah itulah yang mendasari basisnya dari terpengaruh pada klasik itu yang kemudian tahun 30 diargi oleh Keynes, dia bilang eh, yang terjadi itu adalah demand creates its own supply katanya karena mm -hmm. apa? Karena walaupun tingkat bunga turun, seperti yang terjadi di tahun 30-an atau sekarang, perusahaan nggak mau invest. Ini terjadi sekarang tingkat bunga itu mungkin terendah sepanjang sejarah kita. Itu kredit grossnya negatif, bukan karena bank nggak mau minjemin. Yang minta juga nggak ada. Karena si perusahaan bilang, untuk apa saya menambah produksi kalau barangnya nggak ada yang beli? Jadi karena itu yang harus kita lakukan adalah mendorong dulu permintaannya. Ini yang menjelaskan kenapa loan to deposit ratio turun. Ya, kredit gross nya turun. Ini untuk kalau misalnya mau tahu, apa benar bahwa permintaannya nggak ada? Kelihatan, orang sekarang nabung, makanya dana pihak ketiganya turun, karena dia potong tuh konsumsi leisure, rumah, hotel. Uangnya dia tabung, dia beliin stock market. Ini yang kalau dari dari fenomena dulu disebut sebagai liquidity trap tingkat bunganya turun tapi investasi nggak terdorong. Padahal kan konsepnya adalah kalau tingkat bunga turun mestinya investasi naik. Sekarang orang nggak tertarik untuk investasi. Orang akan bilang, saya mau invest kalau permintaannya ada. Itu yang ya Keynes mengatakan bahwa investasi itu nggak tergantung dari tingkat bunga, tapi dari prospek bisnis. Jadi karena itu saya katakan, di mana-mana dan ini nggak hanya unik di Indonesia, di Amerika coba lihat, tingkat bunganya hampir 0% naik tuh investasinya di Jepang udah bertahun-tahun itu 0%. Nggak naik investasinya. Makanya yang harus dilakukan adalah dari fiskal dengan create demand. Jadi mereka yang dunia usaha itu harus sabar dulu. Yang harus didorong itu di create dulu adalah permintaannya. Yang paling penting, nih saya ingat ya. Yang paling penting kalau Anda buka toko itu adalah ada yang beli. Percuma buka tokonya diperbagusin barangnya ada, kalau yang beli nggak ada gitu. Siap, makasih Pak Khatib. Uh, mungkin pertanyaan berikutnya, uh, oke. Okay, mungkin dari sisi, ya Pak, um, saya ingin nanya mengenai struktur reform, sih Pak. Ini kan, kalau kita lihat, uh, omnibus law itu udah dikeluarkan, uh, tapi kan, kalau kita lihat implementing regulation-nya belum keluar, yang seperti Pak Khatib bilang, ya, ternyata memang waktunya lebih lama dibutuhkan. Tapi yang jadi, kita... saya benar waktu itu, kan. Benar-benar, benar. 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 Sebetulnya tiga bulan, nah, tapi ada satu yang uh, yang, yang agak promising. Itu SWF. Kalau kita ya. lihat, um, PP-nya sudah selesai, Dewan Pengawas ini rasanya uh, start and running-nya cukup, cukup cepat. Bagaimana Pak Katip melihat uh, peran SWF ke depannya dalam arti uh, menarik FDI, terutama yang Pak Katip selalu sampaikan pas saat nanti kita melakukan investasi yang cukup tinggi itu to some extent, karena account deficit pasti melebar dulu karena ikor kita tinggi. Jadi apakah ini bisa balance out pressure dari sisi rupiahnya atau memang butuh waktu? Gimana Pak Khatib melihat peran SWF ini untuk 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 uh, jangka menengahnya? Pak? Thank you. Saya lihatnya begini, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Saya optimistik dengan, dengan SWF. Kenapa? Karena kalau kita lihat model Norway ya atau UAE itu beda dengan kita. Itu mereka membuat sovereign wealth fund base-nya karena atau Singapura ya, karena ada surplus. Mm -hmm. Ya dapat revenue dari minyak, dari apa? Kalau di Singapura itu karena dari dari karena account surplusnya dia kelola ya. Uh, itu dia dia ya, sifatnya itu berbeda dengan kita dia surplus. Kalau kita kan nggak surplus, ya. ya kita bikin SWF bukan karena kita punya kelebihan uang. Kita nggak punya windfall minyak, nggak punya, kita nggak punya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus di offer? Ini yang kemudian membuat SWF Indonesia jadi unik. Kenapa? Ini mereka yang di bank atau di investment bank cukup familiar dengan ini problem utama di investasi di Indonesia itu bukan uang sebenarnya karena likuiditas itu ample di mana-mana seluruh dunia ya problemnya yang sering muncul itu adalah origination project mm -hmm. yang bagus project banyak di Indonesia tapi yang regulasinya lengkap yang aman yang rate of returnnya bagus itu nggak banyak di sini mm -hmm. kenapa karena sebagian project yang asetnya bagus segala macam itu kuat unquote dikekepin BUMN kan Ya, itu makanya orang kadang-kadang selalu bilang e, dilepas dong asetnya. Saya bayangin misalnya tol Jagorawi, itu kan udah returnnya jelas dong, ya, returnnya jelas, aset PLN macam-macam. Itu kalau dilakukan sekuritisasi misalnya, itu minatnya banyak betul. Nah. Yang di, dimunculkan oleh SWF yang berbeda adalah recycling aset ini dimungkinkan sekarang, hmm. karena menteri keuangan itu bisa dibolehkan untuk transfer aset. Sehingga aset ini kemudian bisa di, diberdayakan. Gitu ya, kalau istilahnya Bu Sri Mulyani, kenapa negara maju kaya itu yang viral tuh? Kalau di sini orangnya yang kerja, asetnya enggak, tapi di negara hmm. maju tuh orangnya enggak kerja, asetnya yang kerja. <laughs> Hmm, ya kan, ya. dan itu betul sekali. Jadi kita kemudian membuat bahwa aset ini yang bekerja sehingga investornya tertarik. Dan dia kalau dikasih misalnya infrastruktur macam-macam itu minatnya banyak. Yang selama ini nggak mungkin dilakukan karena itu adalah aset negara di BUMN, susah gitu. Sekarang kalau dia bisa di recycle, ini bisa terjadi sehingga saya nggak akan surprise kalau minatnya besar. Karena isu kita tuh selalu origination, ya mau membiayain proyek yang bagus tuh susah gitu. Ya, bank tuh nyari. Ya, yang terjadi di pasar adalah banyak yang minta, cuman proyeknya nggak bagus. Makanya, ya kan, kalau company bagus di di Indonesia itu kan bank mendekat malah nawarin kredit segala macam sama juga global juga begitu. Nah, ini yang membuat SWF kita unik. Dalam konteks ini, saya optimis bahwa ini yang tadi dibilang paling nggak kepada brownfield kalau dia mau menghindari risiko. Itu akan bisa dimulai dari infrastruktur macam-macam yang dia dimungkinkan kemudian nanti tergantung tinggal hitung-hitungan mengenai rate of return kan, ya, ya. masuk atau enggak. Nah, tetapi yang saya mau bilang, Leo kembali lagi, ini SWF juga hanya bisa jalan kalau pandeminya selesai kan, karena ini kan dia mesti di judian <laughs> mesti ke lapangan gitu. Betul, Jadi betul, betul. kembali lagi dasarnya adalah kita mesti beresin ini pandemi ini. Setelah itu saya yakin SWF akan bisa uh, positif siap siap terima Pak Khatib um, ini ada beberapa pertanyaan banyak pertanyaan tapi ini mungkin saya tutup pertanyaan terakhir Pak nanti sebelum okay, okay. Uh, menutup acara jadi uh, ini kaitan um, dengan green green economy dan green energy ya Pak jadi okay. um, Biden ini kan kalau kita lihat kan memang pro uh, pro green lah ya uh, hmm. gimana Pak Khatib melihat uh, specifically ini bisa bawa structural changes di misalnya nikel sector karena kalau kita lihat uh, EV battery karena kalau kita lihat LG, uh, CAT, uh, Tesla itu kalau kita lihat minat investasi di Indonesia cukup besar juga gitu. Bagaimana Pak Katip melihat apakah ini memang uh, justifiable, uh, reliable ke depannya atau uh, bakal ada hiccups uh, untuk untuk ini? Ini pertanyaan yang baik, Leo. Kalau menurut saya sekalian saya tambah ya. Recovery di Indonesia itu harus memperhatikan tiga hal. Tadi saya bicara mengenai k-shape, ya. Fiskalnya harus didesain untuk mengatasi isu mengenai ketimpangan pendapatan. Ini akan jadi isu post-COVID pasca pandemi. Akan ada kelompok menengah atas yang survive, kelompok menengah bawah yang makin turun kehilangan tabungan, kelompok menengah atas punya akses digital, menengah bawah nggak punya akan terpukul. Jadi, itu satu. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Ini sekarang mau nggak mau harus dilakukan. Karena behavior kita mungkin setahun atau dua tahun gara-gara pandemi ini berubah gitu. Saya terus terang aja, mungkin ke depan saya nggak akan sepenuhnya hadir secara fisik tuh di dalam misalnya aktivitas kantor, even though pandeminya udah selesai. Kalau ada bagian yang saya bisa lakukan dengan begini, ya kan kenapa saya harus coba muncul, kecuali memang betul-betul harus dilakukan gitu. Research misalnya itu banyak bisa dilakukan. Even apa namanya investment bank bisa banyak dilakukan dengan 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 online gitu. Hmm. Ya. Jadi memang ada job yang memang harus ini. Yang ketiga itu adalah green atau sustainable development. Karena ini interest rate nya relatif rendah sekarang. Ini hmm. yang akan mendorong bahwa mungkin recovery nya akan mengarah kepada green recovery. Di dalam konteks ini, nah, saya ingin share ya, persis tahun lalu, ya Agustus, akhir Agustus tahun lalu, saya di Davos di World Economic Forum itu sempat bicara panjang lebar dengan investors. Saya lihat moodnya bahwa semuanya mengarah kepada green financing. Jadi, kalau perusahaan yang nggak pro green itu mereka panis dengan... Mereka nggak tertarik untuk beli sahamnya atau bond atau provision lebih mahal. Kalau company-company ini keluar untuk isu bond atau dia ya, IPO atau apa gitu, di-discount. Nah, jadi ke depan itu saya ingat ya pembicaraan tahun lalu, itu mengarah kepada ESG. Ya, environmental, social, dan even kalau state-owned enterprise terlalu dominan, mereka juga Agak hati-hati dengan itu isunya kepada kepada ESG. Nah tren ini saya kira Leo akan terus ke depan. Itu hmm. padahal terjadi sebelum Biden loh. Yeah. 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 Nah, ya di Eropa kalau kita bicara di Denmark, di Norway, di Skandinavia, trennya ngarah ke sana semua. Even misalnya perusahaan yang banyak memberikan support misalnya bank kepada Coal, kepada CPO, mereka juga bilang eh kita kalau ini ter porsinya terlalu besar kita mungkin nggak tertarik untuk pegang sahamnya, Model-model seperti itulah, ya, Pak Misalnya, atau perusahaan yang berkaitan dengan, dengan yang dianggap nggak tidak environmental friendly gitu. Nah, itu sebabnya, makanya saya kira financial sector sekarang di Indonesia itu juga mulai melimit, kan, ya, alokasi kreditnya untuk yang non green gitu, mulai mengarah ke sana, ya. Nah, ini yang saya akan bilang bahwa polanya memang ke sana. Sehingga yang perlu dipikirkan oleh government, ini kan proses adjustmentnya tidak mudah, karena menjadi green itu ada cost supaya clean technology macam-macam. Jadi mungkin yang harus dipikirkan adalah insentif. Insentifnya apa? Kalau green financing bisa nggak, tax teksnya bisa lebih rendah, atau kalau misalnya dia non-green, dia provisionnya menjadi lebih mahal. Model-model seperti itu yang akan membuat proses adjustment-nya bisa lebih smooth. Tapi ini adalah tren ke depan yang bahkan terjadi bahkan sebelum Biden. Sure. Makasih, makasih, makasih banyak, Pak Khatib Basri. Dengan itu, kita tutup sesi Q&A kembali. Terima kasih sekali, Pak Khatib, for the insightful and very comprehensive presentation seperti biasa. Saya pribadi menerima banyak ilmu baru. Uh, saya serahkan ke Bu Dora untuk menutup acara. Terima kasih Pak kasih Sama-sama, Leo. Terima kasih banyak Pak Hatip, terima kasih Om Leo, juga uh, Sobat Mapan semuanya ya yang ada di sesi webinar Meet the Expert pagi ini. Saya yakin ini pasti bermanfaat sekali bagi Sobat Mapan. Tadi banyak sekali poin-poin penting dari expert kita, Pak Hatip, Om Leo juga, bahwa kita masih tetap optimis ya Sobat Mapan, spending laser menurun, mobilitas kita terbatas, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk bisa lebih berinvestasi. Ya, Tadi juga Pak Hatip disampaikan bahwa suku bunga di Amerika itu hampir 0%, sementara yang pemerintah adakan di surat berharga negara retail yang saat ini sedang ditawarkan, ORI 19, ini masih bisa memberikan Uh, kupon di 5,57 persen ya. Jadi kita tetap optimis saatnya berinvestasi. Nah, uh, sobat mapan semua, uh, memang waktu terbatas, tetapi uh, jangan uh, patah semangat. Kita masih bisa terus update tentang investasi pasar modal itu melalui learning.mos.co.id. Jika yang ingin berinvestasi dan ingin lebih tahu lagi mengenai fundamental technical analysis, kita di Mandiri Sekuritas punya portal di mos.co.id. Nah, sobat mapan, jangan lupa sebagai feedback kepada Mandiri Sekuritas. Kita minta kesediaan waktunya, mungkin hanya dua menit ya, untuk bisa mengisi survei polling acara webinar Meet the Expert pagi ini, dan sebagai feedback ke Mandiri Sekuritas atas konten apa yang akan kita persembahkan kepada sobat mapan semua sekali lagi terima kasih atas kehadiran sobat mapan sampai jumpa di webinar mandiri sekuritas lainnya salam sehat disiplin protokol kesehatan selamat siang terima kasih Pak Tip Om Leo terima kasih Pak Tip salam sehat semua terima kasih semuanya saya pamit terima kasih